200 cc untuk 20 liter urin kambing seperti ini gunakannya. Ini 1 liter. Mungkin kamera bisa didekatkan. Mulasnya yang masih bagus itu akan kental. Kemudian bisa diencerkan. Pengencerannya itu bisa menggunakan air atau bisa menggunakan urinnya. Diencerkan. Kalau di sini kita akan gunakan urin supaya gunakan air saja. Kita ambilkan di sini ada air. Gunakan air sedikit bisa supaya lebih encer. Kemudian sekaligus kita tambahkan probiotiknya. Itu buka. Probiotiknya, probiotik NASA ini mengandung berbagai macam mikrobia, antara lain adalah Bacillus sp, Streptomyces, kemudian Trichoderma, Pseudomonas, Aspergillium, Acetobacter dan Aspergillus yang terkandung di sini. Penting untuk menggunakan semua produk cair dari NASA itu perlu dikocok-kocok dulu supaya larutannya homogen. Kemudian kita tambahkan ke takaran saya tadi, Ma. Oh iya. Ini kita tambahkan 100 cc. Bisa dilihat ya. 100 cc tangguh untuk setiap 200 ml 20 liter urin. Ini baunya tangguh ini masih segar sekali karena ini masih fresh, masih tidak kadaluwarsa. Untuk produk-produk yang sudah kadaluwarsa sebenarnya masih bisa digunakan sampai 6 bulan setelah produk itu kadaluwarsa, itu masih bagus. Kemudian ini kita aduk ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Kita aduk seperti ini supaya yang kental tadi bisa encer. Kemudian kita masukkan ke jerigen fermentatornya. Kita lakukan fermentasi di sini. Untuk bahan yang masih menempel di ember ini bisa kita bilas dengan sedikit air, sedikit saja supaya kentalan dari urin kambing itu tidak berubah. Jadi kita menggunakan air itu sedikit saja untuk bilas saja.